Halo teman-teman, kali ini kakak akan unboxing salah satu paket yang kakak beli. Nah, kita ini adalah salah satu mainan yang bernama Maze Electric. Sini kita pasangkan dulu besinya. Set. Nah, kemudian di sini juga memerlukan baterai, teman-teman. Nah, kita harus menggunakan obeng. Nah, di sini. Nah, sekarang kakak sudah menyediakan obengnya. Sekarang kita buka dulu ya. Nah, teman-teman, ini mainannya bernama Electric Shock Maze. Jadi, mainan ini untuk melatih konsentrasi kita. Nah, ini terbuat dari bahannya plastik, kemudian tiang listriknya ini adalah dari besi. Nah, ini untuk menguji konsentrasi dan kesabaran anak, sehingga sangat bagus untuk membangun konsentrasi anak. Nah, mainan ini akan mengeluarkan suara saat tiang besi yang kita pegang. Nah, contohnya seperti itu, menyentuh jalur yang disediakan. Nah, ini jalurnya. Ketika besi ini menyentuh jalur yang disediakan, itu akan mengeluarkan suara. Nah, manfaat dari mainan ini adalah untuk melatih konsentrasi, kemudian untuk melatih kesabaran dan motorik halus. Kemudian juga untuk melatih pergerakan tangan dan juga mata, serta untuk melatih fokus dalam mengerjakan suatu hal. Kita coba ya, teman-teman. Kita masukkan. Jangan sampai menyentuh besi jalurnya. Nah, kita gerakan terus. Nah, konsentrasi. Ah, kena ternyata, teman-teman. Sepertinya kakak kurang konsentrasi. Terus kita putarkan lagi. Ah, kena lagi. Nah, kalau teman-teman mencoba, diusahakan jangan sampai berbunyi ya. Nah, itu untuk melatih konsentrasi kita. Nah, terus kita gerakan sampai ke ujung. Nah, terus seret. Nah, berhasil. Yeay. Nah, itulah salah satu mainan yang kakak beli, teman-teman. Namanya Electric Shock Maze. Silahkan teman-teman yang ingin mencoba untuk membeli, silahkan, sudah tersedia di marketplace yang sudah ada. Sekian ya video dari kakak. Terima kasih, selamat membeli dan mencobanya. Dan juga jangan lupa untuk menyaksikan video-video kakak yang selanjutnya. Dadah.